Yang pertama, tadi mandi wajib, tuan-tuan catat dengan lebih sempurna. Cuba ringkas dan padat dalam masa 5 minit kita cuba, yeah. Yang pertama, kena ada niat. Niat hukum dia fardu mengikut jumhur dan dimulakan ketika mula air menyentuh kawasan pertama kita mandi. Itu adalah mazhab jumhur, satu. Dan niat itu tempatnya dalam hati, dua. Yang ketiga, tidak perlu berlafaz dengan niat sewaktu mandi wajib, dalam hati cukup, ya. Kemudian yang kedua, lepas kita niat, semasa kita niat tu, kita memulakan dengan benda sunat, iaitulah baca bismillah membasuh tangan. Itu sunnahnya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam kisah yang diceritakan oleh apa nama tu isteri-isteri Nabi, Nabi membasuh tangan terlebih dahulu sebelum memulakan nak mandi wajib, ya. Maka basuh tangan itu kira tak masuk mandi wajib lagi lah. Itu kira permulaan, pra, ya, kira matrix lah kalau universiti. Baik, dan lafaznya bismillahirrahmanirrahim sebelum masukkan kedua tangan ke dalam berjana. Kalau kita pakai berjana, kalau kita ada pipe mungkin lebih mudah, buka pipe terus basuh. Kemudian yang ketiga, ini turutan ya, basuh kedua-dua tangan. Maknanya tadi baca bismillah, lepas tu buka, baca bismillah, basuh kedua-dua telapak tangan. Basuh kedua-dua telapak tangan, sunat hukumnya untuk basuh tiga kali basuhan. Khususnya bagi siapa yang berjunub, berjanabah, kemudian tidur, maka elok dia basuh tiga kali kerana bimbang ada najis zahir ain yang melekat pada telapak tangan. Basuh. Ia dalil daripada hadis Aisyah tadi, kana Rasulullah SAW idza ghtasala minal janabah bada'a fa ghasala yadayhi. Nabi mulakan dengan basuh dua tangan, ya. Kemudian lepas basuh tangan, baginda Nabi akan membasuh kemaluan dulu, kubul dan dubur. Ya, maknanya kalau ada yang kering punya air mani tu, ataupun air mazi yang dah kering, ataupun yang masih ada dekat situ belum kering, settlekan tu dulu. Basuh-basuh-basuh. Ini semua belum mandi wajib lagi, tuan-tuan. Ini sebelum mandi wajib. Tapi ini taru-turutan cantik dia yang sempurna. Ya, basuh kemaluan dulu, basuh dubur dulu, settle. Hukumnya disunatkan. Malah sebahagian mengatakan kalau ada zahir najis, maka mesti dibuang terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i kata bukan sunat, malah wajib. Eh, buang najis yang nampak terlebih dahulu. Dalilnya adalah daripada hadis Aisyah tadi telah pun disebutkan, dari Maimunah pun disebut, dua-dua sebut Nabi basuh kemaluan dulu. Baik, kemudian yang ke berapa dah? 1 2 3 4 5 eh. Yang kelima, okey, sorry, sikit lagi sebelum kita habis. Bagi wanita, okey, ini tak ada malu eh, kita cerita mandi wajib. Bagi wanita, elok untuk dia basuh kemaluan dia di luar. Dan kalau mazhab Syafi'i kata, yang masa dia duduk, apa-apa saja yang nampak, yang itu pun dia basuh. Maknanya kalau kita wanita berdiri dengan duduk, lain kemaluan dia yang nampak tu. Maknanya yang zahir tak payah, makna sampai dalam-dalam tak payah. Eh, begitu juga dengan lelaki dan perempuan, bagi dubur mereka. Tapi kemaluan perempuan biasanya, maknanya ada nak lebih selamat, ada masuk sebelah dalam sikit tu, bagi tak payah dalam sangat. Maknanya yang kalau duduk nampak, yang itulah dia. Kalau sedang bercangkung tu maksudnya, ya, yeah? Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu yang keempat tadi kan. Baik, kemudian yang kelima, membasuh tangan semula selepas membasuh kemaluan. Mula-mula nak basuh tadi, basuh tangan, terbasuh kemaluan. Lepas habis kemaluan, basuh tangan balik. Basuh tangan semula. Dalil apa dalil? Dalilnya iaitulah hadis Maimunah yang menyebut Nabi thumma masaha bidai biyadai biyadihi alal ha'id awil ard, iaitulah Nabi lepas basuh kemaluan, Nabi basuh tangan dia dengan gosok dekat dinding, gosok dekat bumi, gosok, gosok. Maka di situ para ulama kata boleh menggunakan apa wangian. Dalil wangian adalah Nabi basuh tadi kepada tanah, kepada dinding, nak bagi hilang apa-apa bau yang tak elok yang mungkin ada pada tangan selepas membasuh kemaluan tadi. Boleh, dan dibuat pula dalam riwayat, setengah riwayat, dua kali atau tiga kali Nabi buat benda tu. Maknanya lepas basuh kemaluan, basuh tangan tiga, dua kali atau tiga kali. Okey.
Kemudian nombor 6, nombor 6 kan, iaitulah ambil wuduk. Start ambil wuduk. Start ambil wuduk. Maka hukum wuduk ini bahawa sunnatun mustaqillah qablal ghusl, iaitulah dikira ambil wuduk sempurna. Dia bukan niat mandi wajib, dia bukan mandi wajib tu, dia wuduk. Sebelum mandi wajib, wuduk. Ini yang dipahami ya, daripada hadis-hadis Aisyah, iaitulah thumma yatawadda' kama yatawadda' lissalah. Kemudian bagi dia Nabi berwuduk sebagaimana wuduk untuk mendirikan solat. Okey, hadis Maimunah pun sama juga. Cuma hadis Maimunah ada beza sikit dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah, Nabi basuh wuduk solatnya semua. Hadis Maimunah, Nabi tak basuh kaki, dua kaki sahaja. Nabi ambil wuduk tapi kaki Nabi biar dulu. Nabi biar dulu. Ya, so ada khilaf di situ. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak basuh semua pun sampai kaki pun settle, boleh maknanya. Dan sebagian ulama membincangkan, dia kata kenapa last kali basuh kaki, sebab mengikut keadaan. Kalau tuan-tuan mandi di tempat yang berlumpur, maka elok tuan-tuan simpan basuh kaki last kali, sebab nanti lumpur itu last kali tuan-tuan basuh, tuan-tuan boleh jalan terus. Kalau tuan-tuan wuduk, tuan-tuan basuh dulu, mandi-mandi-mandi tengah goyang-goyang, kotor balik kaki, nak basuh juga lagi kan. Jadi itu antara sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa perlu akhirkan. Mungkin Nabi mengakhirkan itu kerana sebab sebegitu. Baik, jadi itu yang kena, mengambil wuduk secara sempurna, secara sempurnanya. Dan okey, kemudian yang ke, sebelum masuk yang keseterusnya, tadi kaki tadi, jumhur kata melewatkan basuh kaki lebih utama. Jumhur maknanya mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dalam satu pendapat, pendapat dia lebih elok melewatkan basuh kedua kaki semasa wuduk untuk mandi. Ya, selepas air habis sampai semua badan, last kali kaki. Itu jumhur. Hadisnya adalah hadis Maimunah tadi, dan juga satu hadis Aisyah juga, dalam sebahagian riwayat Nabi melewatkan basuh kedua kakinya. Dan hadis riwayat Imam Bukhari pun menyebut Nabi berwuduk tanpa membasuh dua kakinya. Dan begitu juga riwayat Muslim, iaitulah Nabi daripada riwayat Abi Muawiyah bin Hisham, thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi, kemudian Nabi mengalirkan air kepada seluruh tubuhnya, kemudian Nabi membasuh dua kakinya. Maka nampak dekat situ kakilah sekali. Itulah pegangan jumhur, majority. Dan kemudian begitu juga riwayat hadis Maimunah yang saya katakan tadi. Tetapi mazhab Syafi'i dalam satu pendapat lain, tadi pendapat Syafi'i juga, ni Syafi'i satu lagi, ni Syafi'i satu lagi, dan berkata Imam Nawawi, wahwa sahihul masyhur, ini pendapat yang sahih dan yang popular, masyhur. Dan juga pendapat sebahagian mazhab Hanafi, iaitulah melengkapkan wuduk sampai kaki-kaki settle semua sebelum memulakan basuh air ke atas seluruh tubuh. So maknanya dua-dua pun boleh buat. Tuan-tuan lebih suka yang mana agaknya? Tak tahu. Tuan-tuan mandi wajib buat yang mana? Tak ada wuduk langsung. Baru belajar kena ada wuduk sebelum, ingatkan wuduk selepas. Okey, tak apa tuan-tuan. Jadi khulasah, kesimpulan jumhur lewat basuh dua kaki masa wuduk tu. Syafi'i, pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i adalah menyempurnakan wuduk. Jadi kalau tuan-tuan pure Syafi'i, tuan-tuan habiskan wuduk terlebih dahulu. Okey. Okey, yang seterusnya adalah, okey, dah basuh kaki tadi, maknanya okey, yang seterusnya lepas dah habis wuduk, okey, sekarang bermula daripada kepala. Ambil air, letak atas kepala ni, gosok-gosok kepala tuan-tuan supaya jatuh kutu-kutu semua, kelimau-mau semua. gosok dia betul-betul. Bagi perempuan yang rambut tocang tak tebal, tak payah buka tocang perempuan yang cantik tu. Kalau rasa curah air tu rasa sejuk je kepala, cukup dah, tak payah buka. Tak payah buka. Tapi kalau nak buka pun apa salahnya, kan?
Tapi kalau dah cantik sangat kan, ada setengah orang kan tocan dia cantik macam orang Afrika tu kan, dia punya apa, dan dia punya lilitan tu hebat tuan-tuan. So nak buka tu 20 minit agaknya kan, agaknya lah eh. So nak ikat balik 20 jam. So jadi itu merugi kan. Tapi kalau tuan-tuan jenis sebiji je, buka lah tuan-tuan perempuan eh. Tapi kalau yang jenis canggih tu, tocang lecumi ke, susah sikit nak buka. Yang itu tak payah buka lah tuan-tuan. Baik, yang keseterusnya masukkan air tadi tu. Sifat dia iaitulah masukkan jari-jari kita ke kulit-kulit kepala tadi. Baik, kemudian dengan tiga curahan air, ya, dengan tiga curahan air, iaitulah tiga curahan dengan satu curahan dengan begini, dengan dua telapak tangan ni. Tapi kalau kita pakai pipe, tak apalah, kita pakai pipe kerana tak pakai telapak tangan langsung, gini je. Kan? Tapi lebih baik nak bagi keluar daripada khilaf, pakai tangan juga lah. Air pancur tu macam ni, pom, kena atas kepala kita, gosok. Begitu ya. Okey, yang seterusnya, itu dalil dia semua dari Maimunah dengan Aisyah tadi. Kemudian rambut lelaki pula macam mana? Kalau rambut panjang ni, kumpulan rock ni, ada sebahagian yang rambut panjang nak mandi wajib, ataupun bukan kumpulan rock, orang jenis nak tiuh sunnah Nabi, ya. Yeah? Disebutkan bahawa kalaulah rambut lelaki itu panjang sampai ke bahu, ya, yeah, perlu tak dia buka? Maka mazhab Syafi'i kata wajib dia buka dan basuh dalam kawasan itu. Kalau perempuan, diberi kemudahan. Lelaki tak. Lelaki you kena buka. Yeah? Beza pula macam lelaki solat. Lelaki kalau tengah solat, ikatan rambut kena buka. Sekali lagi, perempuan tak payah buka. Sama lah, bukan beza, sama lah. Lelaki ikatan rambut tengah nak solat mesti dibuka, ya. Yeah? Baik, kemudian yang keberapa? 8. 8 setelah masukkan air dalam kepala, akan dalam kepala, di atas kulit kepala. Yang ke-8, alirkan air, ifadhatul ma ala sa'iril jasad. Alirkan seluruh air di atas jasad kita, bermula kepala, muka, sebagainya. Walaupun dah ambil wuduk tadi, tak kira wuduk tu wuduk lah. Eh, lepas tu kita bermula sekali lagi tangan, daripada atas sampailah ke bawah. Ya. Yeah? Dan ketika itu, jangan sentuh lagi dah kemaluan. Kalau sentuh kemaluan, kena ambil wuduk semula. Kalau tak sentuh, ya, maka habis mandi, basuh kaki, kira settle, dapat wuduk terus. Anda faham? Dapat wuduk terus. Tapi kalau siapa yang nak ambil wuduk sekali lagi tu, sebab terlupa pegang ke tak, terkena ke tak tadi, ambil lah wuduk balik, tak apa . Ni orang tempat orang banyak air macam itulah tuan-tuan. Kalau orang tempat orang kurang air, mereka berfikir panjang tuan-tuan . Baik. Jadi alirkan air ke seluruh tubuh sekali saja yang fardu. Sekali. Bila khilaf. Tapi kalau nak buat dua kali tak apa. Kalau ada kemudahan air tiga kali, maka hukumnya diharuskan. Dan tertib tadi diperlukan sunat. Dan kemudian basuh tiga kali pun disunatkan, dan gosok pun disunatkan. Masa kita basuh tadi tu, gosok ke tiga kali ke, semua sunat. Ini termasuk dalam nombor 8 punya poin, ya. Yeah. Dan kemudian, dan mualat, iaitu bersambung sebelum kering, atas bawah akan sampai. Dan kemudian yang ke seterusnya, gunakan wangian pun diharuskan. Jangan kata ini kalau mandi wajib guna sabun ni tak sah ni, sebab dia bukan air mutlak apa sebagainya kan. Tak apalah, kalau takut yang kedua itulah. Yang pertama air biasa, yang kedua tu air sabun. Wangi tuan-tuan kan. Baik, itulah dia. Kemudian bolehlah pada waktu tu juga, masa sampai ke ni, kita nak komo-komo ke, nak apa, masuk air dalam hidung ke, ya. Dan kemudian kalau kawasan-kawasan telinga, masukkan air sedikit di kawasan yang terzahir, tak ada sampai ke dalam tu. Sampai ke dalam tu bahaya tuan-tuan, doktor kata ya, nanti rosak ke gendang telinga. Sampai ke tempat yang boleh nampak sudah cukup,
dan dah mata pun tak payahlah sampai terbeliakkan mata, terkeluarkan, terbalikkan kulit, tak payah. Mana yang nampak sini, basuh begitu saja. Hidung pun juga dah komo-komo tadi settle, dah juga masuk air dalam hidung. Serta bagi wanita yang ada anting-anting, ada anting-anting, ada anting kan? Anting-anting, Subang airport. Ada Subang airport kat sini. Mana-mana yang ada Subang airport kat sini, kena tanggalkan Subang airport tu. Kena basuh supaya tak terganggu aliran kelengkapan dia, sampai ke anting-anting dia, kawasan Subang itu, ya. Dan kalau ada apa-apa lemak ke, bawa makan kambing banyak sangat, makan otak kambing, lidah kambing, ada lemak-lemak kat sini, bersihkan dulu, clearkan dulu tu sebelum mandi tu, settlekan patutnya tempat-tempat yang seumpama itu. Baik, kemudian seterusnya sunat mandi kita kumpulkan. Yang pertama, mandi sunat mandi wajib ni adalah jangan minta tolong orang lain. Nak tolong mandi kan, tak ada sebab nak minta tolong. Bagi isteri saya mandi kan, bagi suami saya mandi, ngada pula kan. Mandi lain tak apalah, mandi wajib patutnya lagi seorang-seorang lebih bagus. Walaupun ada Nabi SAW mandi dengan Aisyah, maknanya berdua. Baik, kemudian maknanya tarkul isti'anah, minta tolong tanpa uzur. Yang kedua, menghadap kiblat ketika mandi. Tetapi mazhab Hanafi kalau nak menghadap kiblat itu mestilah aurat ditutup, maknanya aurat ditutup. Pakai kain mandilah, kain basahanlah. Pakai kain basahan dia. Baik, maknanya menghadap kiblat, ya betul, ia adalah salah satu di antara sunat ataupun mustahabat ataupun yang digalakkan. Kemudian meninggalkan bercakap-cakap. Maknanya tengah mandi tu tak ada lah pakai telefon pula, "Oi, aku tengah mandi wajib kan?" Jangan cakap dengan orang lah, tentu-tentu bagi siap apa-apa ni cakap. Kemudian, adakah boleh tengah-tengah mandi wajib tu nak jadi takwa lebih sikit, nak berzikir? Oh, tu dia, tengah-tengah mandi tu nak berzikir tu, "Subhanallah, alhamdulillah." Boleh tak tuan? Boleh tak tuan? Maka mazhab Hanafi kata makruh hukumnya. Makruh, terutamanya kalau di tempat yang ada jamban sekali. Di rumah kita biasa memang tempat mandi dengan jamban sekali, tak payah buat lah. Tapi kalau tuan-tuan punya tempat mandi tu special, memang orang kaya punya jenis ni, sama ada orang kaya atau orang miskin, dua-dua, antara dua lah. Oh, miskin sangat pun sama kan, asing itu mandi dia. Tak mana-mana dia mandi je kan, ada sungai, tak ada jamban langsung. So, jadi ketika itu mungkin mazhab Syafi'i berkata diharuskan hanya selepas mandi. Masa mandi tu tumpu mandi sudahlah. Tak payah nak berzikir-zikir pula, masa ataupun berdoa semasa mandi. Selepas mandi boleh doa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin. Doa masa ambil wuduk tu, wa ja'alni minal mutatahirin, ya Allah jadikan aku daripada kalangan orang yang bertaubat, daripada kalangan orang yang suci. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni apa nama tu, tasbih kafarah ni kan. Baik, habis. Yang makruh ketika mandi wajib adalah banyak sangat pakai air, lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali. Boleh tak mandi suami isteri menggunakan satu bejana yang menggunakan bekas masing-masing? Pendapat yang sahih mengatakan harus. Yajuz iqtisal ar-rajul, harusnya mandi seorang lelaki dan perempuan dengan menggunakan air wudu'uhuma jami'an min ina'in wahid, iaitulah daripada bejana yang samalah, bejana yang sama. Dalilnya Aisyah menyebut, aku mandi bersama Rasulullah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, daripada satu bejana, takhtalifu aidina fi, tetapi tangan kami beza-beza, tangan kami berturut-turut, aku ambil dia ambil, aku ambil dia ambil gitu. Hadis ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih. Tapi ada ustaz beritahu, dia kata hadis ini menunjukkan Rasulullah melihat kemaluan isterinya dan isterinya melihat kemaluannya.
Kan? Jadi saya tak nampaklah macam mana dalil ni nak digunakan, sebab dalil ni tak sebut pun Nabi pakai kain atau tak pakai kain mandi. Sebab biasanya Nabi pakai kain mandi, maka tak semestinya hadis ini menunjukkan Nabi lihat kemaluan isteri dia sedang mandi wajib. Ha, jadi kena cakik hadis lain lah kalau nak membuktikan Nabi melihat kemaluan isterinya dan suami dan isterinya melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab dia tak sebut dengan tak pakai apa-apa, tak sebut. Okey, jadi habis.